atau arisan kurban warga komplek Kota Bandara Permai
Alhamdulillah rezeki yang diberikan Allah begitu banyak sehingga pada tahun ini kita bisa berkurban. Yang kedua, warga di luar komplek utama Bandara Permai itu melalui siar dari jemaah atau warga dari keluarga-keluarganya yang berada bukan di komplek ini tetapi menyerahkan sedekah kurbannya kepada kita, artinya kita masih diberikan Allah kepercayaan, diberikan Allah kemampuan untuk menjaga amanah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah pagi ini siang nanti setelah selesai akan kita distribusikan sebagaimana yang sudah kita data bagi penerima hewan kurban dan daging kurban tersebut. Kemudian bapak-bapak sekalian untuk mengingatkan kembali bahwa sholat-sholat Idul Adha maupun sholat-sholat Idul Fitri yang kita lakukan dalam setahun sekali, kami mohon izin untuk memberikan bimbingan sholat sekedar untuk mengingatkan bahwa sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan kita laksanakan dalam dua rakaat. Rakaat pertama berjumlah takbir 7 kali, pada rakaat kedua jumlah takbir 5 kali secara keseluruhan mengikuti imam. Yang pertama kita berniat usalli sunatan di Idul Adha rakaataini mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usalli sunatan li Idul Adha rakaataini mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kemudian kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Selanjutnya kita melalui imam akan dituntun untuk menyampaikan takbir yang pertama Allahu Akbar. Di antara setelah takbir yang pertama itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan takbir kedua dan seterusnya. Demikian dilaksanakan pada jumlah setiap rakaat masing-masing. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 kali takbir dan secara keseluruhan sekali lagi dipimpin oleh imam. Setelah takbir 7 atau 5 kali selesai, imam melanjutkan dengan membaca doa dan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat di dalam Al-Quran dan selanjutnya surat-surat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Kemudian disampaikan pula setelah sholat Idul Adha ini, maka khatib akan menyampaikan khutbahnya kepada para jamaah. Kami mohon untuk duduk mendengar khatib menyampaikan khutbahnya karena khutbah dalam sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu merupakan bagian yang paling penting di dalam sholat itu sendiri. Demikian kami sampaikan dan untuk menjadi perhatian kita bersama, marilah kita segera laksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Insya Allah tepat jam 7 pagi akan kita mulai. Demikian kami akhiri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunatan li Idul Adha rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa jama'atul shalihin rahimakumullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu annahu qala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam idza qulta li sahibika yawmal 'id adha والإمام يحدث فقتله فمن له فلا عيد لك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa di dalam hal itu
Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Tetap berru'ya." Benar bahwa mimpinya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Allah yang mengalahkan segalanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad menjalankan perintah Allah menyembelih Ismail, anak yang paling ia sayang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Seorang ayah yang sudah lama menginginkan keturunan, menginginkan seorang anak, namun ketika diberi karunia anak melalui pernikahannya dengan si Hajar, anak yang beliau impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah sangat sepuh, yaitu sekitar 86 tahun usianya. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepaskan anak kesayangannya. Perasaan keduanya gundah dan berkeping-keping karena anak yang paling dia sayang akan mati di tangannya. Rupanya cinta Nabi Ibrahim dan istrinya kepada Allah melebihi segala-galanya. Maka demi mengikuti perintah Allah, demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan anak yang paling dia cintai. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri itu ketika meminta izin kepada anaknya yang akan disembelih, yang akan dikorbankan, yaitu Ismail alaihissalam. Tapi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falamma balagha al-asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka wanzur madha tara." Qala ya abati hal ma tu'mar satajiduni in syaa Allah nasir. Maka ketika anak itu memasuki masa akan berjalan, masa sudah berkembang, sudah bisa bepergian, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka." Wahai anakku, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanur adalah tahu. Bagaimana pendapatmu, Pak Ismail? Ismail menjawab, "Wahai Abati Al-Mutulah, saat itu ini insya Allah Rasulullah. Laksanakan wahai ayahku untuk melaksanakan perintah Allah. Insya Allah engkau akan dapati pada dirimu adalah orang yang selamat." Setelah keduanya siap, maka berangkatlah keduanya ke tempat penyembelihan yang saat ini disebut sebagai makam Ibrahim. Pisau sudah ditajamkan, Ismail sudah dibaringkan, dan Ismail meminta untuk ditutup wajahnya agar tidak melihat pisau yang tajam itu. Ismail berpesan, "Wahai ayahku, baju yang aku pakai ini kau bawa pulang untuk diberikan kepada ibunda." Maka sebelum pisau diayunkan, keduanya berpelukan dan dengan kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tiba-tiba Allah memberi wahyu kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengganti Ismail seekor hewan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat yang berbahagia, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat menggembarkan hati ini bukan semata-mata sebagai arsip sejarah yang perlu dikenang jika dibutuhkan, tetapi kisah ini memiliki makna, memiliki ibrah atau pelajaran yang perlu kita ambil, yang perlu kita perhatikan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama, pengorbanan bagi seorang yang beriman dalam melaksanakan syariat agama. Maka di antara pelajaran itu, yang pertama, orang beriman atau orang beragama
jahat dan kelainya tanpa mempedulikan hal-hal yang dapat menyakiti atau merugikan, bahkan membahayakan pada diri sendiri. Disinilah agama hadir. Agama hadir memberikan seperangkat aturan untuk mengatur perilaku manusia, mengatur perilaku atau perbuatan manusia di dalam dunia ini. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini syubhat, dan seterusnya, dan seterusnya. Agama hadir mengatur kehidupan manusia di alam dunia ini, baik untuk kehidupan manusia di alam dunia sendiri maupun mengatur untuk kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Maka dengan demikian masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, kenikmatan tertinggi disimpulkan dengan memiliki anak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan hawa nafsunya terhadap kecintaan kepada anaknya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan perintah Allah atas engkau yang memerintahkan padanya. Dan barang siapa berbuat demikian, maka nyatalah ia termasuk orang-orang yang merugi. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Ketika mendengar perintah sholat, mendengar suara azan, langsungkah kita sholat? Bagaimana dengan kita ketika mendengar perintah puasa, perintah haji, perintah sedekah, dan lain sebagainya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan kemampuan untuk istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ta'ala. Kemudian pelajaran atau ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas, yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini hak hidup, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya, atau istilah lain ibtilah, sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikannya, maka Allah mengganti objek sesembelihannya dengan binatang. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak hidup yang seorang pun atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam haji wada atau dalam khutbah Idul Adha tahun 632 Masehi, Rasulullah bersabda, ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alla an qadim ba'da ma'amin hadha bihadha mukri amal. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramu kahurmati yaumikum hadha wa kahurmati syaitun bihadha. وَيَسْأَلُونَ رَبَّكُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجُوا بَعْدِي وَلَا تَرْجُوا بَعْدِكُمْ. Wahai sekalian manusia, camkanlah nasihatku, dengarkan perkataanku, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan harga diri kalian mulia sebagaimana mulianya hari ini dan tahun ini. Kalian kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditanya tentang apa-apa saja yang kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Kalian akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan kalian. Maka ingatlah, setelah apa-apa, janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan.
sini dengki, bahkan membunuh sebagian yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hadirat, jamaah Masjidil Adha rahimahullah. Pada hari raya Idul Adha ini, meski kita semua berada dalam kondisi dan situasi yang kurang mengenakan karena pandemi, tetapi dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Beragama itu adalah usaha menjadikan diri kita sebagai muslim seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh nafsu dan manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi yang sedang kita alami segera berakhir dan kita selalu dalam kesehatan dan keselamatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'malaka qawlan fa shalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka wa taqdir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa min hikmah. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu inna huwa samiu alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن اتحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على أبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، 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 الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارغبوا نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فضل الله على أتقى الرسول سيدنا أبوبكر سبحانه وتعالى وعلى بقية الصحابة وقرابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا القول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شفيع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا الله يا أرحم الراحمين. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan kakek nenek kami, guru kami, sahabat kami, kaum muslimin muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami jalan ridha-Mu, bimbing kami jalan rahmat-Mu, bimbing kami jalan hidayah-Mu, bimbing kami jalan surga-Mu, beri kekuatan kemampuan untuk istiqomah dan beribadah kepada-Mu, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami, hindarkan kami jalan amanat-Mu, jalan murka-Mu, jalan azab-Mu, beri kami kemampuan Allah untuk bisa menghindari dan menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit, musibah, bala dan bencana, termasuk hindarkan kami dari pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha menyembuhkan, Engkau lah yang maha menakdirkan segala sesuatu. Untuk itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit, musibah, bala dan bencana, dan musnahkan wabah ini dari alam dunia ini. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak yang